Novel Hotel. Dan terima kasih juga kan kepada rakan-rakan media. Hari ini kita ada daripada Harian Metro, Berita Harian, Utusan Malaysia, Cosmo, Budi.com, Pepatung. Ramai rakan media yang dah hadir pada hari ini. Just a brief, Mousepad Theatre actually is a platform untuk menetengahkan bakat-bakat lokal untuk membuat persembahan di sini, betul? So mungkin tanpa melengahkan masa lagi, saya buka soalan kepada rakan media ataupun Dato' Sri mungkin boleh terangkan sedikit mengenai objektif Mousepad Theatre. Okey, terima kasih. Terima kasih dan selamat datang ya. Kita ambil satu kesempatan yang sangat bagus untuk memperkenalkan Mousepad Theatre. Jadi sebenarnya Mousepad Theatre ini adalah suatu impian ataupun suatu platform untuk semua orang seperti kita. Kita ingin adakan suatu platform yang bagus yang boleh untuk bakat-bakat di Malaysia, artis-artis di Malaysia. Kalau kita cakap mereka punya potensial untuk artis di Malaysia sangat-sangat bagus sekali, tetapi platform yang di seluruh Malaysia ini terlalu kecil. Jadi kita berharap boleh melalui suatu platform Mousepad Theatre dan adakan banyak show, play, Broadway show. Kita akan undang juga dari Amerika, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari China untuk buat persembahan di sini. Dan juga kita akan adakan, selalu adakan play yang kita tersendiri ya, dicipta oleh Malaysia ya, dari Malaysia. Jadi seperti sekarang yang suatu play, walaupun itu adalah suatu cerita yang biasa, cerita saya sendiri, tapi itu adalah suatu permulaan yang sangat bagus sekali. Jadi sebab ramai orang kalau tradisional ataupun culture di Malaysia ya, kita tidak terlalu sangat di play atau musical show. Saya ingin kita boleh jadikan adakan suatu Mousepad Theatre sampai anda akan selalu login ke Mousepad Theatre dan check minggu ini ada show tentang apa ya. Dan juga saya ingin, saya sangat-sangat berharap sekali untuk turis mereka datang ke Malaysia dan mereka akan cari play yang di Malaysia juga. Di, seperti kita pergi ke New York, kita pergi ke London, kita pergi ke mana-mana, kita akan pergi lihat play ataupun show di sana ya. Jadi saya juga berharap kita ada juga suatu culture yang seperti ini. Jadi Mousepad Media Entertainment, kita bukan suatu artist management, kita tidak menjalankan artist management, tetapi kita adakan banyak-banyak kesempatan dan platform yang sangat-sangat bagus sekali, khususnya untuk artis lokal. Jadi di sebelah kiri saya adalah CEO kita dari Mousepad Media Entertainment. Dan di sebelah kanan saya terjadi, tapi saya apabila saya mau turun ke sini saya lihat dia. Jadi saya bawa dia ke sini. Jadi dia adalah Crystal Lee. Anda kenalkan dia, kenalkan Crystal Lee. Apabila dia tahun 9 ya, dia sudah dapat artis yang terfamous sekali di Shanghai ya. Jadi dia adalah suatu bangga dari Malaysia. Tetapi disebabkan platform kita tidak terlalu luas dan tidak cukup ya, jadi saya rasa kita tidak tahu. Jadi saya berharap Mousepad Theatre dan Mousepad Media Entertainment boleh melakukan suatu image ataupun suatu kerja seperti ini, suatu bridge ya, ataupun suatu platform untuk artis-artis di Malaysia. Baik, terima kasih Dato' Sri. Mungkin saya buka soalan kepada rakan media jika ada soalan yang ingin ajukan. Soalan? Ya. Saya Budi daripada Budi.com. Mungkin boleh ceritakan sedikit kemudahan ataupun teknologi terkini tentang sound visual ataupun yang disediakan. Okey, ya. Yeah. Kalau kita sudah untuk renovasi di sini, renovation di suatu teater ini lebih kurang 2.5 m. Okey. Jadi cuba bayangkan dengan 2.5 m itu sound sistemnya gimana? Ya. Jadi kita adakan sound system yang siap sedia untuk Broadway show. Tetapi luasnya bukan terlalu besar. Kalau sekarang kita cakap di Malaysia, of course we don't compare with the government ataupun yang sangat high class ya. Jadi untuk suatu teater yang lebih kurang boleh masukkan 600 orang, 600, dan seperti show yang kita lebih kurang 100 play, 100 artis, 100 dancers dan pelakon di atas pentas di belakang. Jadi sound and light system is complete everything. Jadi Mousepad Theatre ini kita welcome kalau anda mau adakan
concert class, concert yang kecil ataupun play show, drama. Okay, ini adalah suatu tempat yang sangat sesuai sekali. Sebab saya rasa apabila kita mau masukkan apa kita ambil suatu play ke Malaysia, yang sangat-sangat penting sekali itu adalah kalau kelasnya untuk 1,000 orang agak susah kalau kita mau jual tiket untuk 1,000 tiket dah. Okay. Jadi kalau kalau kita ada 1,000 orang, kita boleh ambil 2 hari di sini ataupun 2 section di sini. Sebab ini 500 sampai 600 adalah satu medium size. Jadi functionnya okey dan kita juga kasih kesempatan untuk local production. Kalau untuk local production, anda rasa production anda sangat bagus tetapi kamu ingin adakan sponsor ataupun ingin ada suatu tempat untuk perform ini, jadi boleh discuss dengan media entertainment CEO kita, Mr. Key. Dia akan kita ada budget untuk seluruh tahun untuk khusus untuk production, local production. So, dia capable untuk semua jenis performance? Yes. Kalau dari segi charges, bagaimana? Kalau dari segi charges, ya. Do you charge those yang nak buat performance semua tu ke? Atau you have a special price? Yes, we have a very special price. And we have a fund to sponsor for the show. Okay, so it depends on you propose. And then our CEO will make the decision. And they will filter. And then, just like seperti tadi saya bilang, saya cakap ya, khusus untuk production local, yes. Tetapi kalau anda ingin bawa show dari luar untuk buat commercial, then of course we can this. We can give you a good price, but you have a commitment on that. But kalau you have a production, a local production, and then you want to show to local, and then we can help and we can provide you a very good platform. What kind of show actually you trying to expose from local lah? Anything, because I think Malaysia is very innovative actually. Ya, kalau kita cakap Malaysia sangat inovatif sekali, tetapi mungkin marketnya tidak seluas seperti Indonesia, Thailand ataupun China or Korea. Jadi ini adalah suatu tantangan di bakal-bakal di Malaysia kita. Jadi kalau ada satu Mount Space Theater dari seperti yang local production yang kita ini adalah suatu musical show. Musical show. Jadi musical show ini nanti anda diundang ke musical show juga. Malam ini ada lebih kurang 30 artis dari luar negeri dan lokal seperti Kristen Lee, Emma Chan dan juga Maria Cordero dan Michelle Yim. Also mereka sudah di sini. Jadi nanti mereka akan hadir di musical show kita dan juga director dari lokal dan juga overseas mereka datang dan mereka lihat mereka sangat minat sekali. Mereka rasa ini boleh jadikan satu movie ataupun ini boleh masuk ke prize, ambil award ya. Jadi ini adalah suatu platform lah, satu tempat untuk. Dan apabila anda ambil, sebab kita seluruh dunia kita mempunyai 14 million member. Okay, database. Jadi kalau anda ambil Mount Space Theater untuk buat kamu punya show, jadi you juga, kita juga free untuk upload your show information to website kita. Jadi member-member kita mereka juga boleh mereka juga boleh datang lah. Jadi minimum potential audience sudah ada. So what is the procedure and how they can apply to perform here? Okay, very soon our website will be ready, but now you have to log in to mountspacemall.com and mall.com. Mall. Yeah. Dan untuk kerjasama ataupun untuk minta presenter or sponsor, then you have to direct contact to our CEO media entertainment, Mr. Key. So it's already memang dah ready lah sekarang. Yes, sudah ready. Kita sudah untuk teater ini, hari ini adalah musical show kita yang ke-8 session. Yeah. Dan sebelum itu kita juga ada singing competition dari kita sponsor Sri Li Fang China punya singing competition di Beijing. Jadi mereka adakan mereka yang Malaysia punya section di sini di Mount Space Theater. Since kan datuk dia punya 17 hari bulan Jun. Oh, Jun started. Yeah, 17 hari bulan Jun. First show, right? Yes, first show. Dan juga kita ada charity concert dari Mohan. Kenal tak Mohan yang Indian singing Chinese song? Mm-hmm.
Mohan. Jadi dia juga adakan 25 hari bulan Jun ada charity concert di sini. Mungkin ada in the future ada beberapa yang tahu mungkin bisnis yang tahu untuk in the future belum lagi. Tetapi di list kita ada dua show dari Hong Kong, tapi kita belum confirm date nya. So how often they are free to, I mean, orang boleh buat persembahan? Adakah you tetapkan untuk seminggu, sepanjang seminggu sahaja? Tidak. It's up to you, your plan. It's up to your plan. Nak buat persembahan? Tidak. It doesn't mean that they have to be popular. Maksudnya kalau biasa pun okay. Popular punya kita tak mau. Yang tak popular tak. So this is a musical theater which we are giving them a chance to perform. But I say if popular, want to buat show pun boleh. Boleh lah. Okay. Dari One Space Media sebenarnya ada big project untuk showcase apa-apa? Ya, yeah, kita ada beberapa musical show ya. Yeah? Musical show from Hong Kong. Yeah. So talking to One US musical Broadway show also. Yeah. So everything will be lined up and will be put into our website soon. Dan Sri, berapa banyak you habiskan, I mean the investment for this month, and why you are willing to have this kind of things? Because for one year, hanya in-house punya kita punya event ya, in-house one space sudah almost every month also I need a place to do my in-house show, entertainment and okay, all. I'm so sorry, but what is actually One Space? Is it an event company or what? No, One Space is a multinational company. Okay. So we do a lot of different business, and One Space start from an e-commerce okay. platform. So we have One Space Mall, which is our e-shop. You can log into One Space Mall just like you go to Taobao, Alibaba, Lazada and buy products. Okay, so that is our starting. So we start